sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, yaitu nanti jadi calon koruptor itu. Orang tua juga harus menyadari kalau sejak awal anak-anaknya sudah dididik dengan cara curang, yaitu nanti jadi calon koruptor itu. Ini jadi harus diingat orang tuanya bahwa dia pertama yang harus tanamkan kepada anaknya adalah pendidikan moral. Ya. Kalau anaknya sudah sejak awal diajari ketika masuk sekolah pun sudah dengan cara curang, apa yang diharapkan dari anaknya nanti? Ya,